Halo sobat Swarga Loka. Di episode Swalayan kali ini, aku Grace akan ngajak kalian buat jalan-jalan di Kalimas Surabaya. Yuk. Kalimas yang dulunya adalah pelabuhan tradisional telah menjadi saksi bisu perubahan zaman dari era Majapahit hingga masa kolonial VOC. Di era Majapahit, Kalimas menjadi pintu gerbang menuju ibu kota kerajaan di Trowulan Mojokerto. Kalimas digunakan untuk mengangkut barang hingga pedalaman kota, dimulai dari Kembang Jepun hingga daerah Kayun. Inilah wajah baru Kalimas Surabaya yang saat ini sudah berubah menjadi daya tarik wisata di pusat kota. Gemerlap lampu dan aliran sungai berpadu dengan keramaian kota Surabaya, menciptakan suasana ketenangan yang berbeda. Wisata Kalimas buka mulai dari jam 3 sore sampai jam 9 malam, dengan harga tiket mulai dari Rp4.000 hingga Rp10.000. Kalimas bukan hanya sekedar sungai, Kalimas menjadi titik temu antara sejarah, kehidupan masyarakat, dan tempat rekreasi. Setiap hari, Kalimas tidak pernah sepi pengunjung. Lokasinya yang berada di tengah kota dan berada di area Taman Prestasi menjadikan Kalimas memiliki banyak pengunjung yang beragam. Nah, sebelum kalian semua menikmati wisata Kalimas, kalian bisa membeli tiketnya terlebih dahulu melalui online loh. Aku bakalan kasih tutorialnya ya buat pesan tiket melalui online. Yang pertama, buka website tiketwisata.surabaya.go.id di smartphone kalian. Selanjutnya, pilih tanggal dan waktu kunjungan. Lakukan pembayaran bisa melalui kris atau dompet digital. Dan yang terakhir, scan tiket yang sudah dibeli tadi di loket masuk Kalimas. IKD, sebuah langkah maju untuk Indonesia memastikan identitas kita aman dan transaksi lebih mudah. IKD memberikan efisiensi administrasi, pencegahan pemalsuan identitas, dan kemudahan akses layanan. Seperti Kalimas yang mengalir, kita pun harus bergerak maju memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik.